akan beli kedua, kata dia akan beli yang ketiga. Ini kamu kena tahu. Ya? Ini. Kata gata nama kedua, awak, engkau, kamu, anda, kalian. Jadi kata gata nama di pertama, kata gata nama di kedua, tak boleh ada imbuan di dengan oleh bila kita pasifkan ayat itu. Ya? Ha, contoh macam inilah. Kamu gemar mendengar lagu. Lagu gemar kamu dengar. Ya, okay? Dia suka baca buku. Buku suka dibaca olehnya. Jadi kata gata nama ketiga mesti ada di dengan oleh, ya. Pak Ali suka mancing ikan di sungai. Ikan suka dipancing oleh Pak Ali di sungai. Dapat eh? Ha, jadi kamu kena tahulah. Saya, aku, beta, patik, hamba, kami, kita. Ya, tak boleh ada imbuan di dengan oleh bila jadi ayat pasif. Ya. Ha. Begitu juga dengan kata-kata nama kedua. Awak, engkau, kamu, anda, kalian. Yang bolehlah kata gata nombor tiga termasuk nenek, makcik, kakak, abang, you, beliau, baginda, mereka, itu mesti ada di dengan oleh, ya. Okey, kamu kena faham tu. Okey, kan kita tengok balik pada soalan, ya. Kita balik soalan. Okey, tengok soalan ni. Okey. Puan Aziza telah memari Azmi kerana mencakar pasal bunga. Ha. Cuba jawab. Ha. Puan Aziza telah memari Azmi. Jadi kat sini, bila kamu tengok soalan ni, yang pertama sekali kamu tengok di depan subjek ni. Puan Aziza. Puan Aziza ni kata gata nama dia yang ketiga. Jadi mesti ada dina oleh lah. Itu yang pertama. Yang kedua kamu tengok perbuatan. Perbuatan ialah apa? Memarahi. Ini perbuatan. Objek ialah Azmi. So apa jawapannya? Azmi. Azmi telah dimarahi oleh Puan Aziza kerana memecahkan pasu bunga. Ah, bagus. Eh? Betul lah tu. Eh? Azmi telah dimarahi oleh Puan Aziza kerana memecahkan pasu bunga. Okey, nombor dua. Ibu bapa harus mengawasi tingkah laku anak-anak supaya mereka tidak tersalah langkah. Nah, cuba. Tingkah laku anak-anak harus diawasi oleh ibu bapa supaya mereka tidak tersalah langkah. Ya, tingkah laku anak-anak harus diawasi oleh ibu bapa supaya mereka tidak tersalah langkah. Nombor tiga, Puan Sarah menghadiahi Atikah sebuah kereta kacip setelah lulus dalam ujian mandu. Jawab. Atikah dihadiahkan sebuah kereta kancil oleh dihadiahkan. Puan Sarah. Atikah di dihadiahi oleh Puan Sarah. Ha? Sebuah kereta kancil setelah lulus dalam ujian memandu. Ya, Atikah dihadiahi oleh Puan Sarah, ya, sebuah kereta kancil setelah lulus dalam ujian mandu. Nombor 4. Ayah saya menyambut kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah. Kedatangan birasnya yang baru. Kedatangan birasnya yang. Kedatangan birasnya yang. Kedatangan birasnya yang baru. Tiba dari Sabah disambut oleh ayah saya. Ya, kedatangan birasnya yang baru tiba dari Sabah disambut oleh ayah saya. Jadi kalau kamu nak kata hubung yang, jadi itu dia punya belakang, eh. Dia punya predikat dia. Okey, kemudian dia mendayung sampan itu dengan laju dengan harapan untuk dapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Cuba. Sampan itu didayung dengan laju oleh dia dengan harapan untuk mendapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Oh, salah tu. Lagi sekali. Sampan itu didayung. Sampan itu didayung oleh dia. Olehnya. Oh. Sampan itu didayung olehnya. Dia jadinya, eh. Ha, dia dengan laju, dia harapan untuk dapat tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Ingat, kalau dia-dia tu, dia-nya, eh. Ha, ingat betul-betul, eh. Okey, langgan SPN 2.
Saya membeli rumah mewah di atas bukit itu dengan duit titik peluh saya sendiri. Rumah di atas bukit itu Rumah saya apa? beli. Rumah apa? Rumah? Rumah mewah di atas bukit itu saya beli dengan duit titik peluh saya sendiri. Ya, rumah mewah di atas bukit itu saya beli dengan duit titik peluh saya sendiri. Ibu Anita membuat kuih bahulu yang sedap itu sempena hari raya Kansu. Kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh Ibu Anita sempena hari lahir Kalsum. Ya, eh. Kuih bahulu yang sedap itu dibuat oleh Ibu Anita sempena hari lahir Kalsum. Mereka menyusun kerusi-kerusi itu di padang sebelum acara sukan bermula. Kerusi-kerusi itu disusun oleh mereka di padang sebelum acara sukan bermula. Ah, betul. Nombor 4. Semua pelajar sudah membaca buku cerita yang terdapat di perpustakaan. Buku cerita yang terdapat di perpustakaan sudah dibaca oleh semua pelajar. Ya, betul eh. Nombor 5. Saya selalu memasang lampu di hadapan rumah sebelum tidur. Lampu di hadapan rumah selalu saya pasang sebelum tidur. Ah, bagus ya. Eh? Benar 3 pula. Ah ni, cuba jawab. Kamu perlu membereskan kerja yang diberikan oleh guru sebelum pulang nanti. Kerja yang diberikan oleh guru. Apa dia? Kerja yang diberikan oleh guru perlu. Sekejap sini. Perlu apa? Perlu kamu bereskan sebelum pulang nanti. Ya, kerja yang diberikan oleh guru perlu kamu bereskan sebelum pulang nanti. Nombor 2, Ali telah mengambil buku itu semalam. Buku itu telah diambil oleh Ali semalam. Nombor 3, saya sudah menyelesaikan tugasan itu semalam. Tugasan itu sudah saya selesaikan semalam. Ya, nombor 4. Ayah memarahi Kamal kerana pulang jauh malam. Kamal dimarahi oleh ayahnya kerana pulang jauh malam. Nombor 5, kakak mencuci pakaian kotor di bilik air. Pakaian kotor dicuci oleh kakak di bilik air. Okey, latihan SPM4 pula. Nombor 1, saya telah mengirimi adik wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Cuba. Wang saku. Oh, salah tu. Adik, Cuba. Sekejap. Macam mana cikgu nama ni? Ha, apa dia? Telah saya kirim itu confirm. Eh, salah. Cuba lagi. Wang saku adik telah saya kirim ke? Ha? Eh, tak betul. Lagi. Adik wang saku, boleh pula. Mana boleh macam tu pula. Macam mana cikgu? Renda. Adik telah saya kirimi wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Adik telah saya kirimi. Telah saya kirimi. Tak ada pun ibuan ya.
wang saku untuk keperluannya belajar di luar negara. Faham ya? Okey, nombor dua pula. Ha, cuba jawab. Seutas rantai. Eh, tak boleh. Dia tengok objek. Mana objek? Objek dia apa? Ayah. Objek se objek, objek. Tadi objek adik. Ini objek dia apa? Mak. Mak alat objek. Mesti selepas perbuatan. Lepas kata kerja tafsikif. So, mak. Mak. Di. Mak apa? Emak dihadiahi oleh ayah seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Ah, betul eh. Mak dihadiahi oleh ayah seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka. Dan nombor tiga, cuba jawab. Tugas itu anda patut selesaikan sekarang juga. Eh, tak betul. Lagi sekali. Lagi sekali. Tugas itu? Tugas itu patut anda katakan di. Patut anda apa? Tugas itu patut anda apa? Patut anda selesaikan sekarang juga. Eh, tugas itu patut. Bukan anda patut. Jadi kau cakap tugas itu patut anda patut. Tugas tu patut anda. Bukan anda patut. Eh? Tugas itu patut anda. Selesaikan sekarang juga. Ingat dulu eh. Anda bukannya anda tu kata-kata nama yang kedua. Eh? Tak boleh diri-oleh. Jadi kamu perlu objek, kata hubung. Lepas kata hubung, kata-kata nama diri. Lepas tu kata kerja. Dia last sekali keterangan. Dia tugas itu patut anda selesaikan. Kata dasar tapi buat. Selesaikan. Sekarang juga. Okey, nombor empat, cuba jawab. Jawatan yang sangat penting disandang oleh belia dalam organisasi tersebut. Ya, betul. Nombor lima. Sedikit garam dimasukkan oleh pakar ke dalam gula yang sangat saya gemari. Okey, betul lah tu. Okey, latihan SPM 5 pula. Nombor satu. Guru-guru diarahkan oleh pengetua. Sekejap. Nombor satu. Guru-guru diarahkan oleh pengetua memantau aktiviti pelajar pada waktu petang. Okey, guru diarahkan oleh pengetua memantau aktiviti pelajar pada waktu petang. Eh. Okey, nombor dua. Beg besar itu saya angkat masuk ke bilik hotel dengan segera. Ya, yeah. Nombor tiga. Khusus itu mesti anda hadir untuk meningkatkan kemahiran anda. Okey, ada tersilap sikit je. Khusus itu mesti anda. Anda. Macam mana cikgu? Mesti anda buat. Mesti anda. Mesti anda hadir. Anda ya. Mesti. Mesti anda hadiri. Bukan anda hadir. Mesti anda hadiri. Eh, untuk meningkatkan kemahiran anda. Nombor empat. Buku itu ditemui oleh Ali di dalam beg pakaian. Ambil pakaian eh. Okay, nombor lima. Perbuatan mencuri perlu anda elakkan kerana perbuatan itu berdosa. Ya, bagus eh. Sekarang latihan enam pula. Nombor satu. Sistem pemerintahan demokrasi diamalkan oleh kebanyakan negara hari ini. Betulkan lagi sekali. Salah tu lagi sekali. Sistem pemerintahan demokrasi. Diamalkan eh? Diamalkan. Oleh? Kebanyakan negara hari ini.
Okey, nombor dua. Panjangnya. Beberapa langkah digariskan oleh pasukan petugas agenda teknologi maklumat kebangsaan bagi pembangunan struktur informasi untuk membangunkan komputer peribadi buatan Malaysia sepenuhnya. Ya, bagus eh. Nombor tiga. Seekor rusa jantan berjaya ditangkap. Eh, betulkan lagi sekali. Seekor rusa jantan telah berjaya ditangkap oleh ayah sewaktu memburu di hutan. Okey, nombor empat. Buah rambutan di belakang rumah dipetik oleh Adlin untuk tinggal, diberi kepada Siwak. Lagi sekali, tertinggal. Tertinggal satu perkataan, apa dia? Buah rambutan di belakang rumah. Di belakang rumah. Ha? Telah dipetik oleh Adlin. Mana boleh dipetik? Telah dipetik. Telah dipetik oleh Adlin untuk diberi kepada Siwa. Jangan kamu tertinggal telah eh. Tertinggal telah salah eh. Buah rambutan di belakang rumah telah dipetik oleh Adlin untuk diberi kepada Siwa. Nombor lima. Halaman rumah kami terpaksa enggak. Halaman rumah kami terpaksa adik sapu setiap hari kerana banyak daun yang gugur. Okey, lagi sekali. Tak betul tadi sekali. Halaman rumah kami terpaksa disapu oleh adik kerana banyak daun yang gugur. Tertinggal loh. Halaman rumah kami terpaksa disapu oleh adik setiap hari kerana banyak daun yang gugur. Setiap hari mesti tulis eh. Kamu tertinggal setiap hari. Tengok betul-betul eh. Halaman rumah kami terpaksa disapu oleh adik setiap hari kerana banyak daun yang gugur. Okey, nombor tujuh pula. Elatan yang sepuluh tujuh. Okey, nombor satu. Pelajar telah diingatkan oleh Menteri Pelajaran agar tidak bergantung pada kerajaan untuk menyediakan segala kemudahan. Bagus. Nombor dua. Kadar baru tol ditentang oleh semua orang kerana membebankan ramai orang ramai. Ya, yeah. Nombor tiga. Tiga. Bayaran balik pinjaman tidak akan dituntut oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada pelajar yang cemerlang. Ya, yeah, okey. Nombor empat. Eksperimen itu telah awak jalankan dengan baik. Okey, sekarang masuk pula. Nombor lima. Pahlawan itu dianugerahi oleh Baginda Bintang Kehormat dalam satu istiadat yang berlangsung di Balai Rung Seri Istana Alam Shah Kelang. Okey, sekarang latihan SPM nombor 8. Nombor 1. Pelajar itu ditahan oleh guru disiplin selepas perhimpunan kerana melanggar peraturan sekolah. Nombor 2. Nilai-nilai murni
Perlu diterapkan oleh ibu bapa kepada anak sejak kecil lagi. Nombor tiga. Pelajar dihadiahi oleh guru bahasa Melayu sebatang pen. Kalau sekali, pelajar apa? Pelajar itu dihadiahi oleh guru bahasa Melayu sebatang pen setelah berjaya memperoleh A dalam peperiksaan percubaan SPM. Nombor empat. Penculik kanak-kanak itu telah ditangkap oleh polis pada pagi tadi. Nombor lima. Undang-undang negara mestilah kamu patuhi agar hidup kita aman. Okey, latihan SPM 9. Nombor satu. Ke sekolah Salah. dengan ini. Oh, bas dinaiki oleh mereka ke sekolah. Ya, betul. Nombor dua. Aktiviti pembalakan haram itu telah berjaya dibanteras oleh pihak berkuasa. Nombor tiga. Beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan untuk membantu pengusaha industri kecil itu. Industri kecil itu. Nombor empat. Sikap Karim dan Derus yang suka menghabiskan masa di warung ditegur oleh ketua kampung. Okey, nombor lima. Keputusan untuk membina tapak pelupusan sampah dipertikaikan oleh penduduk setempat. Okey, latihan 10 pula. Nombor satu. Bola itu ditendang oleh Ahmad ke pintu gol. Nombor dua. Buku cerita kanak-kanak itu dibaca oleh Hanis di kantin. Okey, nombor tiga. Macam mana? Gambar itu saya lukis kemarin setelah diminta oleh Farah. Lagi saya tak dengar lah apa cakap. Saya apa dia? Gambar itu saya lukis kemarin setelah diminta oleh Farah. Ya, betul. Pandai eh. Kena empat. Tugasan yang diberi pada hari ini, tugasan yang diberi perlu kamu siapkan pada hari ini juga. Nombor lima. Panglima Garang perlu ditemui oleh Tuan Hamba segera. Apa dia? Panglima Garang. Ya. Panglima Garang perlu ditemui oleh Tuan Hamba segera. Salah tu lagi sekali. Panglima Garang. Panglima Garang segera. Tak boleh. Okey, Tuan Hamba ni kata-kata nama yang pertama ke kedua ke yang ketiga? Hamba. Tuan ni, Tuan Hamba. Yang pertama ke yang kedua ke yang ketiga? Pertama. Bukan, yang kedua. Oh. Ah, jadi tak boleh ditinggalkan oleh. Oh, Panglima Garang perlu Tuan Hamba
Temui segera. Ya, itu jawapannya. Itu sebabnya kamu kamu dia sudah okey. Ya. Cuma kadang-kadang kita tersilap. Ya, tersilap tu bukan biasalah. Ya. Hati-hati bila jawab, contohnya apa kan. Hati-hatilah. Okey. Okey, sekarang cikgu nak masuk lain pula. Mana dia? Kita ni meja hakim ni kan. Ada satu okey kita buat meja hakim ni kan. Haa, meja hakim kan eh. Ini meja hakim kan eh. Okey, ini pun antara soalan-soalan popular eh. Soalan sekolah SPM. Ayat majmuk pada ayat tunggal eh. Jadi terangkan sikit. Ayat majmuk dan ayat tunggal. Okey. Apa tu ayat majmuk? Ayat majmuk dia ada kata hubung. Kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung perpasangan. Jadi kata hubung biasanya dan atau maka tetapi serta lalu. Biasanya dalam ayat majmuk dia ada kata hubung lah. Contohnya Ali dan Ahmad suka melukis. Ayat majmuk kan? Okey, kata dan. Jadi bila kamu tukar kepada ayat tunggal, Ali suka melukis, Ahmad suka melukis, dan tu tak payah. Dan tu kita guna bila jadi ayat majmuk. Eh, faham ya? Itu itulah ya. Ini kata hubung gabungan dan atau maka tetapi serta lalu. Kata hubung pancangan dia ada agar, apabila, jika, meskipun, sekiranya, sejak. Ini kata hubung pancangan kita panjangkan eh. Ayat-ayat kecil tu dengan kata hubung pasangan ya. Kata hubung pasangan macam baik ataupun. Bukan saja, bahkan juga. Sama ada atau sedangkan apatah. Lagi, sungguh pun juga, walaupun namun. Jadi, ini sungguh pun dengan juga. Walaupun dengan namun ya. Okey, cuba tengok ini penanda wacana. Ada juga penanda wacana. Dia jadi kata hubung lah. Jadi, ayat sebagai ayat. Ayat apa? Biasanya kita boleh gunakan bila buat ayat majmuk dia ada benda-benda macam ni lah. Ayat tunggal, benda ni kita buang ya. Okey, cuba kamu tengok contoh yang dia beri ni. Kedua-dua orang mempelai tersebut ke pelamin lalu duduk bersanding. Itu ialah ayat majmuk. Bila jadi ayat tunggal, kedua-dua orang mempelai tersebut ke pelamin. Yang kedua, kedua-dua orang mempelai tersebut duduk bersanding. Okey, jadi maksudnya lalu tu kita tinggalkan eh. Kita buang lalu ya. Okey, nombor dua. Ribut taufan yang melanda negara itu amat dahsyat sekali. Ribut taufan yang. Ini ada yang kan. Jadi kita kata ribut taufan melanda negara ini. Ribut taufan amat dahsyat sekali ya. Jadi ingat bila kamu jadikan sebagai tunggal, kamu tengok dekat sini. Mana? Sini ada yang. Yang ni kamu ni lah. Yang ni kata hubung. Kita buang lah yang kan. Yang ni tadi lalu. Lalu pun kata hubung kan. Jadi kalau biasa kat sekolah cikgu suruh budak gariskan, terbulatkan eh. Jadi bila jadi tunggal, ribut taufan melanda negara itu. Ribut taufan amat dahsyat sekali. Ya. Jadi jangan terlupa letak itu kan. Eh, jadi itu. Okey, tengok contoh yang ketiga pula. Bunyi enjin kereta lumba itu sangat kuat sehingga memekakkan telinga. Okey. Okey. Jadi yang pertama, bunyi ke enjin kereta lumba itu sangat kuat. Yang kedua, bunyi enjin kereta lumba itu memekakkan telinga. Okey. Jadi maksudnya kita buanglah. Kita buang yang sehingga kita buang. Kita buang sehingga ni lah. Sangat kuat, itu mekakkan telinga ya. Jadi kita buang ni. Okey, cuba tengok jawab soalan ni. Ada soalan. Oh, ni soalan lah. Okey. Nombor satu. Saya menyertai aktiviti perkhemahan yang dianjurkan oleh pesaka pengakar sekolah. Cuba jawab. Jadikan ayat tunggal. Saya menyertai aktiviti perkhemahan yang dianjurkan oleh persatuan pengakar sekolah. Itu ayat majmuk. Tukarkan kepada dua ayat tunggal. Saya menyertai aktiviti perkhemahan. Okey.
Aktiviti perkhemahan yang dianjurkan tidak? Aktiviti perkhemahan dianjurkan oleh Persatuan Pekat Sekolah. Boleh eh? Okay. Saya menyertai aktiviti perkhemahan hari tengah pertama. Yang kedua, aktiviti perkhemahan diajukan oleh Persatuan Pengetahuan Sekolah. Okey. Okay. Soalan nombor dua. Industri inap desa semakin berkembang kerana mendapat permintaan tinggi terutamanya pada cuti persekolahan. Industri inap desa semakin berkembang mendapat permintaan tinggi terutamanya pada cuti persekolahan. Okey, yang kedua, mendapat permintaan tinggi terutamanya pada cuti persekolahan. Industri inap desa berkembang. Yang kedua, industri inap desa mendapat permintaan tinggi terutamanya pada cuti. Jadi ulanglah balik industri-industri. Kita ulang-ulang balik dia punya subjek je. Eh. Industri inap desa semakin berkembang. Pertama. Yang kedua, industri inap desa mendapat permintaan tinggi terutamanya pada cuti persekolahan. Eh. Okey, nombor tiga. Golongan belia perlu menimba pengalaman baru untuk memperkukuh jati diri? Golongan belia perlu menimba pengalaman baru. Yang kedua? Memperkukuh jati. Golongan belia memperkukuh jati diri. Golongan belia memperkukuh jati diri. Betul lah tu? Bagus ya? Eh? Okey, sekarang peti dua pula. Kena pasti ayat wajah utamungan, ayat wajah perancangan, perpengen, ayat wajah ini sama tengok dekat atas ya. Kalau tak apa, memang tak boleh jawab. Okey, cuba ini pula. Cuba ini. Media sosial menyebabkan pembezirkan masa. Individu kena banyak masa dihabiskan untuk melayari laman sosial. Ini ejaan ni silap. Macam ni, apa jawapan ni? SOS. Okey, cuba jawab. Dua itu kan? Media sosial menyebabkan pembaziran masa individu. Yang kedua? Media sosial menyebabkan pembaziran masa individu. Yang kedua? Apa dia? Yang kedua? Banyak masa dihabiskan untuk Ya, betul lah tu. Betul. Media sosial menyebabkan pembezaan masa individu. Ayat tengah pertama. Yang kedua, banyak masa dihabiskan untuk melayari laman sosial. Okey, nombor tiga pula. Nombor dua pula. Terdapat pengguna media sosial yang tidak beretika meluahkan pandangan sesuka hati menggunakan laman sosial. Ini ejaan yang salah lah. Okey, terdapat pengguna media sosial tidak beretika mengeluarkan pandangan sesuka hati menggunakan laman sosial. Lagi sekali tak dengar. Satu, pertama terdapat pengguna media sosial. Okey, pertama. Yang kedua? Pengguna media sosial tidak beretika meluahkan pandangan sesuka hati menggunakan laman sosial. Itu betul. Okey, nombor tiga. Penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi penting untuk melahirkan lebih ramai cendekiawan. Penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi penting. Penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi melahirkan lebih ramai cendekiawan. Okey, ya. Cikgu tak dengar. Yang pertama betul ya. Penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi penting. Yang kedua, Penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi melahirkan lebih ramai cendekiawan. Boleh dengar ke cikgu? Melahirkan. Lebih ramai cendekiawan. Penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi penting. Yang kedua, penguasaan ilmu teknologi maklumat melahirkan lebih ramai cendekiawan. Ya? Ya. Okey, ni pula. Okey, cikgu nak tukar lain pula. Ini kamu dah berjaya. Okeylah, alhamdulillah lah. Bagus, eh? Okey, sekarang cikgu nak masuk kepada
Yang ni eh, mana tertinggal pula. Mana jap. Ada, mana jadi ni buat. Mana ni. Ada soalan SPM eh. Ya, ya. Okey ni. Ya. Ah, ini. Ya. Ah, okey tinggal sekejap. Ah, okey. Jadi cikgu ada ni banyak dekat sini. Banyak cikgu nak masuk pada kamu dah tengok tak soalan perbezaan SPM eh? Okey, jadi soalan perbezaan SPM malam ni cikgu nak tunjukkan soalan perbezaan SPM. Yang minggu lepas cikgu ada tayang pada kamu kan? Ada tak? Yang tu karangan je kan cikgu? Ha? Karangan je kan? Ah, ya, karangan je. Cikgu tunjuk karangan eh? Ada cikgu tunjuk yang kertas dua ke tak? Tak. Ha? Kertas dua. Kertas dua cikgu tunjuk kan? Ni soalan perbezaan ni. Ni kertas dua ni banyak ni. Yang kata dua, jadi untuk yang karangan ni, cikgu minta kamu buat note sikit eh. Pertama, tema pertama buli. Tetap buli eh, buli. Dah? Dah. Yang kedua ialah stres. Yang ketiga ialah semangat patriotik. Dah? Buli, stres, semangat patriotik. Yang keempat ialah pelancongan? Belum. Pelancongan, tema pelancongan. Ha? Yang kelima ialah apa dia? Yang ni mungkin keluar ke dalam SPM? Ayolah, ayo ya. Pertama buli. Dah. Yang kedua stres. Yang ketiga semangat patriotik. Dah. Sekejap cikgu. Yang ke- ah? Sekejap, sekejap. Dah. Stres. Semangat patriotik. Yang keempat pelancongan. Yang kelima pencemaran alam sekitar. Dah cikgu. Dah eh? Okey. Tadi cikgu dah sebut pasal pertanian tak? Ha, pertanian tak? Belum. Ha, pertanian. Lagi? Pertanian, pencemaran dalam sekitar, pelancongan. Hmm? Dah? Dah. Okey eh. Kemudian kamu kena, kalau boleh kamu fokuskan juga satu lagi yang yang terakhir kamu buka juga itu berkaitan dengan apa tu penyakit. Ni penyakit eh. Ini dah tema popular yang yang apa yang sangat mungkin akan keluar dalam perbezaan SPM. Jadi fokus kepada punca-punca, langkah-langkah dan kebaikan-kebaikan. Eh, punca-punca, langkah-langkah dan kebaikan-kebaikan. Dapat? Jadi maknanya kalau katakan soalan terkeluar, dia penyakit. Penyakit maksudnya penyakit ni lah, penyakit COVID. Penyakit COVID eh. Okey. Kalau dia fokus tentang buli, dia akan tanya tentang punca-punca dan langkah-langkah mengatasi gejala buli. Kalau dia tanya semangat patriotik, dia akan tanya, cuba salin soalan ni. Pertama, huraikan pendapat anda. Dah. Huraikan pendapat anda tentang peranan pelbagai pihak. Huraikan pendapat anda tentang peranan pelbagai pihak dalam menyemai semangat patriotik kepada remaja. Dah. Dapat?
uraikan pendapat anda tentang peranan pada KPI. Biasanya lah petikan tu dia tulislah peranan-peranan-peranan kan. Tapi biasanya dia bagi dua. Jadi kamu kena nyatakan tiga lah. Yang bagi dua isi, bagi tiga isi ya. Yang kedua, okey. Uraikan peranan ibu bapa. Uraikan peranan ibu bapa dalam memupuk semangat patriotik kepada anak-anak. Uraikan peranan ibu bapa dalam memupuk semangat patriotik kepada anak-anak. Dah. Dah ke? Dah, cikgu. Belum lagi? Apa cikgu ulang? Uraikan peranan ibu bapa dalam memupuk semangat patriotik kepada anak-anak. Tak apa, nanti kelas akan datang ni, cikgu akan apa, cikgu akan, sebenarnya cikgu dah type jugalah jawapan sikit-sikit kan. Sebab biasanya kalau cikgu bagi kat pelajar, pelajar jawab, biasanya essay pelajar tu kadang dia biasa lah. Bila cikgu olah, cikgu guna yang A plus punya bahasa eh. Cikgu saja pun cikgu ada ular dekat komputer sekolah cikgu. Jadi tak sempat cikgu guna apa. Nasib dalam laptop ni. Cikgu ada guna komputer sekolah cikgu type. Tak apa, nanti akan datang nanti cikgu akan tunjuk pada kamu antara essay yang cikgu dah type. Jadi kat situ kamu boleh gunalah bahasa cikgu untuk jawab soalan peperiksaan ya. Okey, kemudian yang ketiga, masih lagi semangat patriotik. Okey. Okey, soalan dia pelik sikitlah. Ya. Yeah. Okey. Dia lebih kepada anda. Okey. Soalannya, okey, anda telah menyertai ceramah. Anda telah menyertai ceramah. Ceramah tentang kepentingan patriotik di sekolah. Okey, soalannya okey. Uraikan pendapat tentang kesan semangat patriotik kepada diri anda. Uraikan pendapat tentang kesan semangat patriotik kepada diri anda. Jadi soalan dia pelik eh. Jadi biasa kalau budak kalau kesan ni dia jadi blank. Jadi jawapannya kalau kesan tu isi dia, cikgu bagi isi ya. Kamu fikirkan ni isi dia. Kalau boleh kamu nak jawab boleh jawab. Isi pertama apa kesannya, kamu guna teknik Pepsi ya, PEPSR. Pertama kesannya saya akan mempunyai semangat jati diri yang unggul. Saya akan mempunyai semangat jati diri yang unggul. Yang kedua, dah. Saya juga akan menjaga nama baik negara. Saya juga akan menjaga nama baik negara. Jadi bila kita ada semangat tu, kita jagalah tingkah laku kita, jaga nama baik kita, jangan buat apa-apa yang tak elok, jangan kita bakar bendera, jangan kita pijak pemimpin, jangan kita caci maki nama-nama negara kita di negara luar, jaga nama baik. Kan? Yang ketiga, saya juga akan belajar dengan bersungguh agar menjadi pemimpin yang berwibawa. Saya juga akan belajar dengan bersungguh-sungguh akan menjadi pemimpin yang berwibawa. Jadi maksudnya bila jadi berwibawa, kita jaga nama baik kita kan. Kita jadi warga negara yang baik. Dapat membantu masyarakat. Itu contoh-contoh yang cikgu nak beritahu pada malam ni. Jadi insyaAllah pada minggu akan datang kita akan bincangkan jawapan yang cikgu dah type tu. Jadi kita tengok balik semula isi-isi yang cikgu dah cakap tadi dengan jawapan yang cikgu dah bagi. Mungkin dari situ kamu boleh gunalah untuk soalan yang akan datang. Sebab soalan perbezaan kertas satu ni sangat penting ya. Biasa budak-budak ni kalau cikgu bagi contoh macam cikgu bagi soalan-soalan ni kan. Budak boleh jawab tapi kadang-kadang isi dia tu
tak tahulah mungkin kerana penggunaan bahasa kan. Dia bahasa sangat penting ya. Kalau kamu guna bahasa yang sederhana, sederhanalah markah kamu. Tapi kalau kamu guna bahasa tinggi, tinggilah dia punya markah. Aspek bahasa amat diutamakan ya. Okey, ada soalan lagi Melanie? Tak ada ya? Jadi kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.